pesan saya buat adik-adik semua ya, baik yang masih di pesantren, masih mondok, atau yang sudah diwisuda, jangan pernah kita ini menjadi anak yang mengecewakan orang tua. Ya. Orang tua ada berapa? Orang tua itu ada tiga. Satu, orang tua ayah ibu yang melahirkan kita. Kemudian kedua, bapak dan ibu guru kita, ustadz ustazah kita, bunyai dan pak yai. Nah ini orang tua kita. Kita harus bisa apa ya, ngepek hati nih, nah gitu, biar mendapatkan ridhonya. Ya, itu nanti bekal biar jadi sukses dunia akhirat, doa kedua orang tua. Dan nanti kalau sudah menikah, itu ada yang namanya mertua, moro tuo, alias moro-moro tuo. Nah, ini moro-moro tadi wong tuo gitu maksudnya. Ini jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka. Ya. Ini ada lagu spesial buat ibu. Nah, bukan berarti bapaknya gak ada lagunya, nanti saya buatkan sendiri dah. Ini ibu dulu. Ummi. Tepuk tangan semuanya.